Yayasan Taruna Bakti ngokolakeun kagiatan vaksinasi siswa hambalan K2 di kampus Sekolah Taruna Bakti Jalan RM Marta Dinata Kota Bandung pe Sabtu isuk-isuk. Eta vaksinasi siswa teh dilakonan pikeun nataharkeun pembelajaran tatap muka atau PTM anu bisa dipaju di Kota Bandung. Ayeuna. Satu tas dicindekeun siap tur layak pikeun ngalakonan pembelajaran tatap muka ku tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandung. Yayasan Taruna Bakti ngokolakeun vaksinasi pelajar hambalan K2 di kampus Sekolahan Taruna Bakti Jalan RE Marta Dinata Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Sakumna siswa-siswi Yayasan Taruna Bakti anu umurna geus leuwih ti 12 taun tembong sarmanget nyorang vaksinasi hambalan K2. Dina eta kagiatan vaksinasi teh Yayasan Taruna Bakti Rukun Gawe jeung Kesdam 3 Siliwangi. Ketua Umum Yayasan Taruna Bakti Ibram Syah Amir nandeskeun kegiatan vaksinasi pelajar hambalan K2 salaku tareka pikeun netarkeun pembelajaran tatap muka terbatas. Lianti program vaksinasi Yayasan Taruna Bakti geus ngalarapkeun sistem protokol kesehatan anu kekep saprak awal sasalad. Alhamdulillah saat ini tanggal 11 September Yayasan Taruna Bakti menyelenggarakan vaksin K2 peserta didik. Ini memang upaya percepatan atas kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTMT yang memang sudah digaungkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandung menilai bahwa Taruna Bakti sudah layak menyelenggarakan salah satu dari sekolah yang layak untuk menyelenggarakan PTMT. Dari Dinas Pendidikan dipantau? Ya, jadi dalam hal ini memang Kota Madya, Disdik, dan Satgas COVID, Pak, jadi dari tiga instansi tersebut memantau secara ketat proses PTMT. Ngaliwatan eta program vaksinasi pelajar teh dipiharap prak-prakan dialajar tetap muka bisa dipaju kalawan lancar. Liantik itu program vaksinasi bisa ngarenjatkeun imun para siswa jeung ngarojong program pemerintah. Ngahontal herd immunity masyarakat anu ditargetkeun rengse dina tungtung taun kiwari.